Selepas 3 hari mendirikan rumah tangga dan ketika kisah perkahwinan mereka masih lagi diperkatakan, tular pula gambar di media sosial yang mendakwa pasangan Niloufar dan Haris selamat tiba di Pulau Langkawi. Menerusi Twitter, seorang penggunanya ada memuat naik tangkapan skrin satu posting dari laman Facebook yang memaparkan seorang wanita berpakaian serba hitam bersama seorang lelaki berkemeja putih serta kopiah sedang jalan beriringan dipercayai baru sampai ke Pulau Peranginan berkenaan. Betul ke ni? Selamat tiba di Pulau Langkawi. Kalau betul, happy honeymoon. Sementara itu, menerusi Facebook pula, seorang pengguna turut berkongsi beberapa keping gambar bersama pasangan pengantin baru itu sambil meletakkan tag lokasi di lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan kesahihan tentang gambar-gambar itu.